beberapa hari terakhir pemerintah Israel dibuat kewalahan oleh Palestina. Bagaimana tidak? Akibat layang-layang warga Palestina, wilayah Israel mengalami kebakaran hebat. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 4.000 hektar wilayah Israel terbakar. Kebakaran hebat menghanguskan hutan, kebun dan area pertanian. Bahkan api hampir mendekati ke pemukiman warga setempat. Berikut cuplikan dahsyatnya kebakaran akibat layang-layang Palestina. הכל בוער.